Yo semua, kembali lagi bersama dengan saya di sini ZeroCraft573 dan yap, di video kali ini kita bakal melanjutkan kembali series petualangan kita di Map Survival Indonesia episode ketiga. Oke teman-teman, jadi di episode sebelumnya yaitu episode 2, aku udah mengajak kalian semua untuk membangun rumah ini ya guys ya. Nah, ini rumahnya juga cukup keren, aku suka guys ya. Terus juga di situ udah gua kasih gudang buat penyimpanan sementara sebelum gua bikin storage room. Dan ya guys, di sini teksturnya untuk armor iron ini gua ubah ya guys ya, bukan 128x128, tapi ini 32x32, pakai yang dulu ya guys ya. Diambil lagi yang 32x32-nya. Dan di sini kalian bisa lihat bar XP-nya. Nah, di situ klap kelip ya guys ya. Nah, di sini gua menggunakan tekstur. Ya nggak tahu itu bisa dibilang tekstur atau apa. Cuman global resource. Di sini nggak ada apa? Ah, yang aktif nih. Nah, ini dia RGB XP bar. Nah, kalau kalian pengen download, nanti gua bakalan cantumin link downloadnya dari MCPDL. Nah, sip guys, di episode kali ini gue berencana bakal membuat yang namanya farm ya guys ya. Nah, gua bakalan bikin farmnya di sekitaran sini aja. Tadi di sini gua habis mendekin jarak ini. Jadi niatnya gua bakalan bikin di sini satu farm sampai segede gini, segini saja. Terus di bagian sini juga ada lagi satu farm lagi. Terus sama yang ketiga di atas ini. Jadi ada tiga farm ya guys ya. Nah, di sini gua bakalan menggunakan bahannya itu dari batu. Ya, bebatuan sama daun lah ya, sama gravel. Tapi di sini untuk bahan batunya aku belum punya semua ya, karena aku butuh andesite, gravel ataupun yang lainnya. Ya, di sini. Di sini batu aku cuma punya cobblestone sebanyak 4 stack 27, dan di sini gravel ada 23. Ya, di sini aku ubah untuk chestnya jadi ada 4 double chest karena terlalu sedikit ya guys ya. Di sini juga sampahnya banyak banget lagi ya. Oh iya guys, di off camera aku nangkep zombie villager. Ya, aku nggak tahu masih ada apa enggak sih ya. Cuman di sini aku pakai kapal boot. Wah. Oh, itu tuh kapal bootnya udah nggak ada guys. Ya, tadinya di sini guys ada zombie villager. Aku taruh di sini, tapi nggak tahu nggak ada. Ya udah deh lah, kalau udah hilang sih ya udah aja. Nah sekarang aku bakal nyari barang-barangnya dahulu. Tunggu, kamu jualan apa di sini? Huh, sombong banget cuy. Apa ini? Oh, pumpkin seed. Aku belum punya ininya. Emerald. Nah di sini gua bakal langsung ke gua aja guys untuk mencari bahan-bahannya itu batu. Ya untuk membuat itu farm kita. Ah, oh di sini ada andesite nih guys. Aku bakal ambil andesite aja sebanyak 1 stack atau 2 stackan. Terus juga untuk yang lainnya juga seperti granit ataupun yang putih apa nggak tahu lupa namanya. Ya kita bakalan ambil dahulu sebanyak yang kita bisa. Terusnya kalau menemukan iron ya udah gua bersyukur lah ya. Biasanya sambil gali-gali begini tiba-tiba nongol iron gitu kan. Kita bakalan ambil dulu. Nah, ini dia yang putih ini. Namanya apa ini yang putih? Diorit. Ya, gua juga bakalan ngambil beberapa diorit untuk membangun farm kita tentunya. Tapi di sini untuk farmnya gua masih punyanya wheat ya. Ya, baru ada berapa biji-bijian lah ya, nggak banyak banget cuy. Bentar aku ambilin yang di atas dulu lah sebelum kita ke bawah. Tapi kalau ke bawah itu sekitar berapa persennya kita bisa dapat iron sih? Ya, sementaran sajalah. Oh, di sini makananku udah pen habis nih, tinggal 5. Oke, kita bakalan ambil dulu sebanyak-banyaknya. Oke, semuanya di sini aku udah ngambil beberapa batu. Nah, untuk granit aku nggak butuh deh untuk bikin farm ini ya, masih belum dibutuhkan gitu kan. Jadi di sini udah punya andesite dan juga diorit sebanyak 1 stack.
Dan di sini juga aku butuh yang namanya setun. Jadi aku bakar dulu satu stack cobblestone untuk menjadi setunnya ya guys ya. Terus ya di sini persediaan kayuku juga sudah mau habis. Jadi sambil menunggu ini masak, lebih baik aku mencari kayu dulu ya guys ya. Kaget. Sumpah. Nah, untuk ambil kayu spruce, aku udah nanam banyak banget di atas sana. Ya, aku bakal ke sana dahulu deh. Oke, semuanya. Nah, di sini udah selesai kita bakar-bakarnya. Ya, di sini gua punya satu stack stone. Nah, di sini stone-nya akan aku ubah jadi slab. Beberapa nggak semuanya. Ya, slabs. Tunggu nih, andesit anjir salah. Waduh. Wah, andesitnya 35 lagi. Segini cukup. Tidak. Tuh, 2. Ah, oke. Segini cukup, 36. Terusnya juga aku bakal ngambil cobblestone juga. Barangkali dibutuhkan gravel juga. Barangkali dibutuhkan. Nah, aku bakal langsung aja menuju ke tempat yang akan kita bikin. Please nggak ada creeper. Yap, aman. Nah, aku bakal coba bikin di sekitar sini saja. Bentar. Ada yang kurang deh. Cangkul. Kayu ada, sip. Oke, cangkul. Kita butuh cangkul stone hoe. Ya. Gua bakalan nganu ini dulu, menggunakan cobblestone aja dulu. Kok gua bawanya 21 ya? Sedikit amat dah. Itu ada apa tuh? Oh, ada wandering tender lagi. Bentar. Gua bakal ambil lagi. Cobblestone-nya kurang ini. 21 mah kurang banyak. Satu stack lah kira-kira. Nah. Gua bakalan coba pakai cobblestone dulu untuk buat lingkarannya. Soalnya kalau pakai stone itu bakal susah lagi. Nah, dari mana ya? Dari sampai sini aja kali. Ke sini. Terusnya ke sini gua bakalan taruhnya asal-asalan aja tapi membentuknya ke sedikit ke lingkaran gitu ya. Ya oval gitu. Oke, ke sini. Sip, terusnya sini, ke sini, ke sini. Cukup luas ya guys ya. Nanti pintunya dari sebelah sini aja, sebelah kanan saja. Ada banyak zombie lagi. Oke, ke sini. Sip, ke sini. Gak usah gede-gede lah kita bikinnya. Karena nanti juga bakalan ada tiga ini tempatnya. Nah, sampai sekitar segede ini saja untuk bagian pertama sini. Terus aku bakal bikin di bagian sebelah sini. Yaitu di sebelah sini aja. 1, 2, 3, 4. Oke. Sip, ke sini, ke sini, ke sini. Sip, ke sini. Oke, nice. Nah, ke sini. Ke sini. Woi, minggir. Ke sini, ke sini. Oke, sip. Ah, kayu apa batunya habis, cuy. Oke, gua bakalan coba menghias bagian sini dulu. Satu ini dulu aja gua bakalan menghias-hias dulu. Ya, gua bakalan naruh dulu. Ini, terus ini, terus mana lagi? Ah, slab ini. Ini pedang gua harus pegang nih, coy. Bahaya soalnya. Nah, gua bakalan coba naruh asal-asalan aja. Sebelum itu gua bakalan ancurin dulu. Untuk diganti guys ya. Ini yang dihancurin ini bakalan gua ganti dengan andesit atau stone ataupun dioritnya. Ini untuk pintunya satu aja deh, cukup lah ya. Nah, di sini gua bakalan kasih stone, terus juga ada andesit. Terusnya di mana lagi dioritnya? Ganti ini aja nih. Dioritnya gua taruh. Terusnya stone, andesit ataupun diorit sama aja. Sip. Kita kasih lagi stone lagi, diorit lagi, andesit terus diorit gitu. Ya, selang-seling aja pokoknya lah.
Wait, santai bro. Lu nggak tahu gua siapa, ha? Nah, XP. Oh, sip. Nah, seperti ini, terus gua bakalan tambahin beberapa stairs di bagian bawah sini. Ya, stairsnya asal-asalan aja dulu. Stairs asal-asal aja, terus di atas juga gua kasih stairsnya, di bawah juga. Oke, seperti ini. Oke, nice. So. Nah, sip. Terus di bagian sini juga gua kasih stairsnya. Wait, tadi taruh di mana lagi? Oh, ngebug. Oke, seperti ini. Terus ya gua bakalan kasih ini, apa namanya? Slab, asal-asalan aja dulu. Oke, sip. Pokoknya asal-asalan aja dulu, guys. Nanti juga bakalan kelihatan bagus apa enggaknya. Terus di sini gua kasih sini, terus sini. Oke. Nah, cukup kali untuk stairs-stairsnya. Terus di sini gua udah ngerontokin daun-daun oak leaf. Gua bakalan taruh-taruh aja dulu. Asal-asal aja nggak apa-apa. Yang penting ditaruh aja di sekitarnya gitu kan. Ada yang dua. Terus di sini aja dua gini. Terus bagian sini. Terus sini. Sini dua. Oke, nice. So, sini. Sini, sini. Oke, terus di bagian sini gua bakal kasih gravel. Oh, belum. Kelupaan akunya. Oke, kita taruh lagi di sini aja, asal-asalan aja dulu kita naruhnya. Nah, sip. Gua bakal lihat dulu ini udah cantik apa belum nih, cuy. Udah cukup bagus lah ya. Terus di sini nanti gua bakalan kasih dirt lagi deh. Atau dirtnya gua hancurin aja ya, kecil segini aja. Enggak usah. Gua bakalan taruh dulu ini di sini. Oke, nice. Terusnya gua bakalan ambil beberapa cobblestone dan juga wall dari cobblestone, coy. Untuk sisanya gua bakalan skip aja untuk bikinnya. Ya, pokoknya asal-asalan aja lah ya, guys ya, gua bakalan bikinnya. Kita kan ambil dulu cobblestone yang banyak aja sekalian. Terusnya kita bikin wall cobblestone. Nah, sip. Ada 30. Kita bakal taruh lagi secara acak-acakan aja. Oke, di sini satu, di sini. Terusnya di mana lagi ya? Di sini aja. Terusnya di sini. Di sini. Di mana lagi? Di sini. Di atasnya juga gua bakalan kasih. Ntar atasnya mana nih? Atasnya yang harus gua kasih bagian sini. Bagian sini. Terusnya di mana lagi? Ayo. Cukup kali ya, nggak usah terlalu banyak, nanti malahan monoton, cuy. Nah, di sini aja. Oke, sudah cukup. Seperti ini saja. Ah, sekalian tadi gua udah bawa banyak cobblestone nih. Ya, gua bakalan ngelanjutin aja dulu. Tapi untuk hiasannya bakalan belakangan aja. Ya, untuk bagian sini sampai sini aja deh. Ya, yang panjangan sedikit kek, apa kek. Ya, sampai sini. Oke, sip. Nice banget, cuy. Oke, sip. Nice. Nah, sekitar sampai sini. Terus bagian sini jelek nih. Nah, seperti ini saja, guys. Nah, sip. Bentukannya seperti ini saja. Tidak karuan ya kan, guys ya. Mantap juga nih. Nah, nanti di sini gua bakalan tambal aja deh. Terus di sini gua bakalan naikin aja, tapi nanti nggak sekarang. Karena gua bakalan bikin satu lagi di bagian sebelah sini aja. Bagian tengah sini ya. Sip, sampai sini kali ya. Oh, ternyata lapar, cuy. Bentar. Ini kurang gede atau gimana ya? Kurang, guys, kurang. Bagian sini kurang ke sana,
terus bagian ini kurang bengkok, terlalu lurus cuy. Gimana ya? Ya pokoknya nanti gue bakalan pikirkan lagi. Untuk sekarang ini kita akan tidur dahulu karena hari mulai gelap. Ayo tidur dulu, tidur. Iya, selamat malam semuanya. Dan selamat pagi selanjutnya. Oke. Gimana ya? Tunggu dulu. Tadi kayak ada creeper. Ah, nggak ada, perasaan aja. Nah, di sini gue bakalan langsung aja kasih air. Beberapa air, cuy. Itu, wah ada zombie yang pakai air apa gold tuh, cuy. Gue mau bunuh dulu lah. Mati kok. Sip. Ayo sini Bambang. Ayo sini. Tuh, yang armor gold tuh guys, kalian bisa lihat di sini masih 128, cuy. Ya, untuk iron doang yang 32x32. Ayo sini. Yap, mati kau. Dapat cheese plate-nya, cuy. Yes, mantap. Ya, gue bakalan skip aja dari sekarang. Gue bakal memperbaiki bagian sana. Bagian sini ini jelek nih, anjir. Bentukan lingkarannya. Gimana gitu ya? Bukannya lonjong ke sana harusnya tuh. Ya, lonjongnya nih dari sini ke sebelah sini nih lonjongnya gitu. Enggak dari sini ke sini lonjongnya. Oke, gue bakalan skip dahulu untuk memperbaiki bagian sini ya guys ya. Oke, kita akan mulai dari sekarang. 1 hour later. Oke semua, di sini saya udah selesai untuk membangun farmnya ya guys ya. Nah, jadi di sini ketiganya udah selesai. Nah, tinggal nanti pengen bikin jalannya aja. Dari sini gue bakal belok ke sini ke sana. Nah, untuk farmnya seperti ini saja guys. Kalian bisa lihat sendiri tuh, ya ini masih acak-acakan lah ya. Ya memang acak-acakan sih naruh blok-bloknya. Cuman di sini gue masih bingung nih, karena ini adalah tanjakan. Ya gampang lah ya buat bikin jalannya. Nanti dari sini ada jalan ke sana. Terus juga gue bingung ke sana tuh kemana ya. Ya, nah gue di sini bakalan ngisi air dahulu. Dimulai dari sebelah sini ya guys ya. Oke, di sini gue udah naruh infinite water. Nah, jadi gue tinggal ambil aja dari sini, gak usah jauh-jauh lagi. Gue bakalan penuhin dulu semua air-airnya. Ya, di sini ada lubang-lubang gitu kan, guys. Gue udah nyediakan lubang-lubangnya. Terusnya tinggal gue isi saja. Nah, terus di bagian sebelah sini itu gue gak kasih air. Tapi, udah gue kasih air gitu kan maksud gue tuh. Suara apa tadi? Kaget sumpah. Ya, di bawah sini, di bawah dari dirt ini nih, udah ada airnya. Jadi gue tinggal cangkul-cangkul saja. Nah, di bagian sini gue tinggal isi lagi. Jadi yang tadi, yang bagian yang tadi tanjakan-tanjakan, gue gak usah ngisi air lagi. Hari mulai gelap cuy. Udah dikasih air goblok. Ya, aduh cepet-cepetan. Soalnya gue mau langsung ke rumah abis ini selesai. Satu kali lagi. Oke, sip. Enderman cuy, ada Enderman. Enderman. Ya ampun, Enderman. Gue bakal tidur dulu, ada. Dan juga gue bakalan ambil makanan. Oke, selamat malam semua. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, yep guys, tadi pas lagi proses pembangunannya, sebenarnya gue kekurangan banyak sekali bahan. Jadi gue ngambil lagi dari goa gitu kan. Gue ngambil lagi dari goa. Jadi di sini gue masih mempunyai andesit 32, dioritnya 37. Ya, masih lumayan banyak. Masih banyak lah ya. Wah, anjir ada apa itu? Ini zombie apa, cuy? Zombie villager bukan? Bukan sepertinya, guys. Buka. Matikan mampus, cuy. Oke, gua bakalan makan dahulu. Nah, sip, gua bakalan keluar lagi. Gak ada creeper, please. Gak ada creeper.
ya sekarang gue tinggal bikin ini aja cang apa sekop. Gue bakalan bikin jalan setapak aja, ngasal lagi aja jalannya. Dimulai dari sini ke sebelah sini, terusnya belok, jangan dari sini. Ini nanti gue bakalan hapus. Gak ada creeper kan, please? No. Bentar gue bakalan naik ke sini dulu. Gak ada creeper. Oke, sip. Kita tinggal kasih jalan aja seperti ini saja, jalan setapak aja dulu asal-asalan sampai ke sebelah sini. Terus di bagian sini juga. Tadi gue juga udah punya gravel beberapa. Ini buat ditaruh di selip-selipin lah ya di sekitar jalanan sini nantinya. Oke, sip. Terus ke sini, terus dari sini langsung ke sini, terus ke sini. Oke, seperti ini saja. Nanti di sini bakal gua pakai slab. Ke sini, terus di sini gua kasih ke sini. Oke, sip. Nice. Terus ke sebelah sini gua bakalan kasih lagi jalan ke sini. Nanti kan bisa dari sini ke belakang sana. Di sana kita bakalan nanti bikin storage room aja. Nah, yuk guys, sekalian aja nih gua sambil melakukan bikin jalan seperti ini. Gua pengen nanya untuk nextnya kalian lebih suka gua bikin bangunan. Ya bangunan apa aja lah ya. Ya kandang domba atau kandang sapi, atau gua lebih mending mining aja untuk nyari diamond ataupun iron, karena di sini tools gua masih busuk semua. Ya, jadi kalian tolong di komentar ya guys ya. Lebih baik gua bikin apa atau gue mining aja? Ya, sekarang gua bakalan coba kasih beberapa berapa gravel. Ya, gua juga butuh quartz dirt. Quartz dirt tuh bikinnya gimana ya? Lupa dah. Setelah belakangan belah. Yang penting dikasih dulu. Nih, gravel. Sip sini. Di sini. Untuk nanemnya kayaknya bakalan lama deh numbuhnya. Ya karena juga gua cuma punya sedikit dari biji-bijian untuk gua tanam. Jadi ini gua bakalan bikin aja dulu jalanannya yang bisa gua bikin dulu. Nanemnya sih belakangan aja lah. Oke. Untuk jalan setapaknya seperti ini saja sudah cukup ya, cukup bagus. Sekarang gua tinggal cangkul-cangkul saja. Gua bakalan cangkul di bagian sini dulu, sisanya nanti aja belakangan. Oh, di sini gua bakalan tutup aja kali ya. Ya udah, situ aja. Oke, tinggal dicangkul-cangkul aja. Oke, semuanya udah gua cangkul ya guys ya. Tinggal gua ambil beberapa biji-bijiannya. Ya biji-bijian wheat lah ya. Namanya apa dah, gua lupa. Oke, kita akan ambil dulu di bagian sini. Ah, ini dia. Seed. Oh iya, namanya seed, coy. Nah, kita tinggal tanam seed ini aja. Karena kita belum punya wortel ataupun kentang ataupun ubi wheat merah. Gak tau bahasa Inggrisnya apa, coy. Ah, sialan. Nah, gua bakalan taruhnya di deket air dulu. Soalnya biasanya pertumbuhannya lebih cepet, coy. Terus di bagian sini juga yang dekat air. Ah, sip, nice. Nah. Sip, sepertinya sudah. Gua juga udah record terlalu lama buat nyari bahannya. Ya bukan di record sih sebenarnya nyari bahan mah. Gua tak skip aja ya, cuman udah cukup lama dan juga tangan gua udah pegel, coy. Ya, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Bila kalian tertarik dengan video kali ini, kalian boleh klik tombol like-nya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa di klik tombol subscribe-nya bagi yang belum. Ya, bantu gue ke 1000 subscriber di tahun 2020 ini. Dan yep guys ya, gue juga meminta saran kepada kalian semua untuk next-nya gue bikin apa, karena gue juga masih bingung untuk next-nya. Lebih mending mining atau gue bangun bangunan seperti kandang kambing atau kandang domba. Kandang kambing domba sama aja, atau kandang sapi atau mining, ya terserah kalian lah. Kalian tinggal komentar saja di kolom komentar. Dan juga untuk ini yang tadi bar XP tuh, ya gue bakalan cantumin di deskripsi untuk
link downloadnya. Yup, mungkin sampai di sini dulu dan sampai bertemu di next video. Bye.